semua, selamat sore. Aku udah berada di salah satu terminal yang ini terminal ini familiar banget dan teman-teman udah pasti pada paham lah. Ini adalah terminal Poris yang berada di Tangerang. Banyak banget bus yang start atau mengawali perjalanannya di Terminal Poris Pelawat ini karena tempatnya itu berada di baratnya Jakarta. Dan misalkan kita punya rute bus ke Jawa Tengah, Jawa Timur, itu ampirannya banyak, pasti ngelewatin kota Jakarta teman-teman. Dan pada sore hari ini aku akan naik bus yang ini untuk warga Wonogiri dan sekitarnya nggak asing ya, yaitu PO Agramas yang kurang lebih sekitar 2 mingguan ini dia menjalankan rute barunya, ekspansi lebih ke timur lagi, ke Jawa Timur, yaitu ke Kota Malang. Dia masuk Kota Malang langsung menghadirkan dua line. Yang pertama rute Poris dan yang kedua dia rutenya ke Bubulak sana di daerah Bogor. Jadi langsung nerjunin dua kelas sleeper di rute tersebut. Malangnya pun dia Malang yang paling selatan teman-teman, di daerah Dampit sana. Keberangkatannya sekitar 3:30. Ini aku 3:00 kurang udah ada di sini. Mumpung busnya masih belum datang, aku akan nunjukin ke teman-teman bus apa aja yang parkir di sini dan sekalian aku akan ambil tiketnya karena udah aku pesan secara online. Yuk kita langsung aja menuju ke gedung sana teman-teman. Nah, di sini adalah tempat untuk pembelian tiket bus atau loket bus di Terminal Poris. Banyak banget sih di sini. Ini mulai dari ini kayaknya dikumpulin deh. Ini bus-bus ke arah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, lalu overland ke mana? Ke Bali gitu. Itu yang bus Sumatera kayaknya sebelah sana. Aku tadi tanya sama petugas atau orang loket di sini, katanya untuk bus Agramas ada di sebelah sini teman-teman. Kita geser ke sini ya. Di Agra. Oh iya, ini dhuwur kono ya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke agennya PO Agramas. Nomor yang sini aktif. Oke, jadi kalau teman-teman beli bus Agramas dari Terminal Poris nomornya ini. Jangan lupa dicatat ya. Oh, ini juga ada nih, lebih gede nih. Ini udah dapat tiketnya nih teman-teman. Tiketnya bentuk stroke kayak gini, kecil. Dari Terminal Poris 15:30 nanti ketibaan di Terminal Arjosari sekitar 6:30 pagi. Perjalanan ya standar 13 jam lah nanti. Oke, sekarang aku mau ke sana dulu, siapa tahu busnya udah masuk di line keberangkatan ya. Oke, dimulai dari paling ujung yang lagi berangkat ada Juragan 99 Trans dengan nickname Phantom. Mercy 1626 tujuannya ke Malang, keberangkatan sekitar 15:15 dari Terminal Poris. Lalu ada dua bus Bejo, ini kalau nggak salah yang Hino kayaknya nih. Ini yang Hino, ini yang Scania K410 Tronton. Dia tujuannya ke Jepara teman-teman. Berangkatnya masih nanti sekitar 3:30 lah. Lalu ada PO Haryanto HR18 New Tato. Pak Kalik bukan sih? Aku lupa. Ada 27 Trans. Ini yang Cimaira, ini E2 Tangerang kelas eksekutif. Dan ada Zentrum. Ini Zentrum tujuan kemana ya? Aku lupa. Lalu ada Lorena LE120 pakai sasis Mercy 1526 kayaknya nih. Single glass jet bus 2. Dan bus yang akan aku naik ini teman-teman, Agramas, warnanya merah merona. Gokil. Dia pakai sasis Mercedes-Benz OH1626 yang matic nih. Wes. Cakep. Oke, ini nanti kita akan review belakangan karena kita akan seharian bersama bus ini. Ini ada Garuda Mas tujuan Purwodadi dua-duanya. Yang ini body jet bus, yang ini bodinya legacy. Lalu ada pemain Malang juga yang baru masuk, yaitu Medali Mas. Medali Mas. Ah, G.
medali emas tujuan ke Malang, startnya dari Poris. Terus ketujuan ke Ponorogo nih, yaitu PO Narendra. Wah, ini adalah salah satu dari 3 double decker yang dimiliki oleh PO Narendra. NA01, 02, 03. Dan yang 03 itu yang spesial, teman-teman. Yang bawahnya bisa dibilang ruangan private-nya gitu loh. Kalau pengen tahu kemewahannya, aku insert lah. Lalu ada juga ini KYM Trans Sleeper Family yang rutenya dari Poris, Jakarta menuju ke Surabaya. Mentok ke Surabaya aja. Lanjut ke sana ada PBP, Laju Prima, dan juga ada DM tujuan ke Boja, Wonosobo, daerah Ngapak sekitarnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke bus yang akan aku naik. Sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu, Agrama secara mengejutkan merilis 6 unit bus sleeper langsung dengan tipe switch class dari karoseri Laksana guna memperkuat jajaran armada premiumnya, teman-teman. Semua unitnya ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 automatic yang dijalankan sepasang-sepasang untuk mengisi 3 jalur. Yang pertama dari Dampit Malang menuju ke Bubulak Bogor, lalu dari Dampit Malang menuju ke Terminal Polis Tangerang, dan yang terakhir untuk rute Ciledug Purwantoro Wonogiri. Dan ternyata driver kali ini yang bawa switch class, artisnya Agramas. Salaman, pripun kabare, Mbak? Kabare. Alhamdulillah baik ya. Hari ini berdinas R18. Wes, aku tak izin ambil gambar nggih. Nanti maju ke depan enggak apa-apa toh? Enggak boleh. Waduh, enggak boleh. Dilarang aku malah. Napa? Rogi. Walah. Aku lo nyekeli kamera lo ndredeg iki. Oke. Ini udah mau keberangkatan, Mbak ya? Oke. Siap, kita langsung aja masuk ke dalam. Wah, ternyata Mbak Lina fansnya banyak juga nih. Hari ini spesial, atau pas kebetulan aja ya, ini bus pegangannya Mbak Lina untuk rute Jakarta ke Malang. Tapi sebelum kita nanti ke depan ngobrol sama driver wanitanya Agramas, Mbak Lina, kita sekarang ngebahas tentang fasilitas yang ada di sini. Ini kebetulan yang naik dari Poris cuma berdua sama Mas Ilham, gih? Mas Ilham. Mas Ilham dari mana, Mas, aslinya? Saya aslinya Malang. Aslinya Malang? Oh, berarti ini lagi pulang nih? Iya, TikTok saya. TikTok? Oh, sama berarti aku juga TikTok. Iya. Nyobain bus? Nyobain Agramas ini. Saya dari Malang naik KR. Oh, iya, iya. Naik Agramas. Gye. Akhirnya pesen ini. Siap. Ketemu Jenny. Mbak Lina juga. Mbak Lina, pas, Gye. Iya. Mas, izin, anu, kita ambil gambar bentar. Nah, di sini total ada 2 seat atas bawah gini, dengan masing-masing seat itu dilengkapi dengan bantal, lalu selimutnya bed cover tebel kayak gini, seperti standarnya switch class yang kelas atas. Dia dilengkapi juga dengan fasilitas audio video on demand atau personal entertainment, teman-teman. Jadi kan seneng sekak tuh, Mas. Asik. Tapi asik ya, asik, belajar sekat. Bisa main game ini mungkin. Siap. Nah, ini sekarang bus lagi berjalan di ruas tol, aku lupa tol apa, tapi yang jelas tadi itu ketika lepas dari Poris langsung belok kiri masuk tol, dan nanti akan penjemputan penumpang selanjutnya yaitu di Terminal Bayangan Pondok Pinang. Nah, sebelum penumpang banyak, kita puas-puasin dulu lihat interior dari bus Agramas terbaru rute Jakarta Malang ini. Ketika tadi aku masuk di dalam busnya ini, itu kesannya emang bersih, wangi, seger gitu, teman-teman. Gua untuk kebersihan di sini disediakan tempat sampah di beberapa titik. Empat tempat sampah dalam lorong ini. Misalkan udah lagi di rumah makan akan dibersihkan lagi, dikosokin lagi. Jadi bus ini sepanjang Jakarta Malang kurang lebih 14 jam tetap terjaga kebersihannya kayak gitu. Ada aturan ketika penumpang masuk itu alas kaki harus dilepas dan dibawa. Lalu di dalam slipernya ini tempat untuk menyimpan sandal ataupun alas kaki ataupun sepatu. Di sini ada cup holder, lalu ada tempat untuk naruh apapun lah itu, kayak HP atau apapun gitu. Terus itu dibuka gini. Nah, di dalamnya ini ada ruangan yang bisa untuk menyimpan sepatu ataupun alas kaki dan barang-barang lainnya. Lalu di sini juga disediakan
port USB untuk ngecas teman-teman. Dan ini hanya bisa untuk ngecas gadget aja, nggak boleh buat ngecas power bank. Ditakutkan nanti kalau ngecas power bank akan terjadi konslet. Seatnya ini juga reclining seat. Tombol yang ada di sini ini akan bisa direbahin. Istirahat penumpang akan lebih berkualitas lagi dan lebih nyaman lagi dengan seat yang lebih direbahin. Untuk seat sleepernya ini, dia menggunakan seat dari Versanya Laksana sendiri ya. Konsepnya zero gravity. Jadi dari kaki naik sampai ke mungkin lutut ya, ini lutut, terus pantat turun gini. Gak naik bus sih, lihat bus yang ada di Jepang, dia memiliki konsep zero gravity juga. Jadi menurut penelitian, model duduk yang seperti ini itu adalah duduk yang paling nyaman teman-teman. Maka karoseri Laksana diterapkan di produk suite kelasnya ini. Oh iya teman-teman, satu lagi, tadi kan ada aturan bahwa ketika penumpang masuk harus membawa alas kakinya dan dimasukkan, ditaruh ke sini kan. Misalkan teman-teman pengen ke belakang, pengen ke toilet atau ke jalan-jalan gini, ini Agrama sudah menyediakan semacam sandal hotel gini teman-teman. Nih, nah kayak gini. Nah ini sandal hotel gini yang bisa dipakai di bus ini. Dengan adanya sandal ini, otomatis karpetnya ini tetap terjaga kebersihannya. Ini nggak tahu boleh dibawa pulang apa enggak ya, nanti aku tanya ke krunya lah, soalnya bagus banget nih sandalnya. Nah di belakang sini ini ada mini cafe free ataupun gratis buat semua penumpang Agramas sepanjang jalur Jakarta Malang. Ini ada choco drink, lalu ada teh, kopi dan sebagainya, juga ada kopi bubuk ini. Ada gulanya nggak tapi? Oh nggak ada gulanya cuy, kayaknya belum dikasih deh ini. Terus ini misalkan teman-teman pengen bikin, ini bebas, free sepuasnya nih. Ini kalau misalkan pengen air panas, tinggal nyeduh aja di sini, lengkap. Juga ada RS-nya juga nih. Buat anak kecil yang butuh susu, buat-buatin susu gitu kan, air panas, nah di sini. Di belakang sini ada toilet yang bisa digunakan ketika bus sedang berjalan aja dan nggak boleh untuk buang air besar. Kalau kita naik bus switch class atau sleeper model gini kan yang jadi banyak pertanyaan, ini yang di atas tinggi banget, cara naiknya gimana sih? Nah jadi setiap bodybuilder atau karoseri itu udah memikirkan hal itu ketika pas ngerancangnya teman-teman. Jadi di sini ada kayak semacam tempat kita untuk apa ya, memanjat ya, semacam tangga gitu. Jadi misalkan aku akan memperagakan cara untuk naik di sini. Nah kita biasanya kalau aku yang enaknya gini, sini, sini, langsung gini. Nah kayak gini teman-teman. Ini lebih apa ya, bisa dibilang lebih mudah dan kuda-kuda kita lebih kuat sehingga pas naik, ketika pas bus bergerak atau bus jalan gitu lebih aman, lebih kuat kayak gitu. Juga bisa naiknya pakai satu aja gini ya, gini juga bisa menggunakan satu anu, tapi effortnya kayaknya lebih besaran yang barusan aku peragain tadi. Untuk fasilitas atas dan bawah sama aja sih, cuman sepengalamanku kalau teman-teman pengen butuh bener-bener istirahat itu teman-teman bisa milih kursi yang bawah, karena yang bawah ini kita coba ke bawah ya. Yang bawah ini tuh yang pertama untuk semua bus sleeper model atas bawah gini, dia lebih stabil dibandingkan karena yang atas, karena emang posnya ada di bawah jadi lebih stabil gitu teman-teman. Untuk masuk ke dalam slipernya ini kita nggak perlu effort teman-teman, nggak perlu naik-naik. Kalau kita pas pengen naik turun itu kan tinggal masuk aja di bawah gitu. Catatan buat teman-teman yang pengen mesenin orang tua atau orang lanjut usia, orang sepuh gitu kan, aku sarankan di bawah. Kalau Agramas ini ada kodenya SB, mungkin ini sliper bawah gitu teman-teman. Ini juga SB, yang atas tuh SA, sliper atas. Itu aja sih. Ini kebetulan Mas Ilham tadi ketika aku tadi nguping, yeah. Jadi kan turunnya kalau nggak salah di daerah Dampit ya, apa? Turen dekete anu ya, dekete Pindad tadi ya. Yeah. Menurut Mas, dengan adanya bus
yang nggak cuman di Malang aja tapi sampai jemput bola itu gimana mas? Lebih memudahkan sih mas ya, kayak dulu itu misalnya kalau naik bis harus ke Malang kota ya. Oke. Okay. Jarak tempuhnya juga makan waktu. Sejam lebih ya mas ya. Lebih. Apalagi belum macet-macetnya kan ya. Macet-macetnya juga. Kalau sekarang dari arah Jakarta ke Malang udah bisa sampai ke Malang Selatan, daerah Turen dan sekitarnya juga bisa mas. Cuma mungkin sampai Arjosari. Kalau penjemputan keberangkatan mungkin dari Turen di Satel. Di Satel ya. Oke. Okay, okay. Dari Jakarta ke Malangnya nggak ada. Oke. Jadi dengan Agramas hadir masuk sampai ke pelosok-pelosok gitu sangat membantu warga-warga yang daerah tempatin jenengan ya mas yo. Dan lebih variasi juga di sekarang. Apalagi iki sleeper ya mas yo. Sleeper masuk perkampung-kampungan gitu. Masuk itu. Mas. Keren juga. Iya. Ini baru pertama kali nyoba ini jenengan. Baru pertama. Berarti langsung turun nanti langsung di kampung halaman. Pasti. Paling jarak ke kampung ya sekitar 10 sampai 5, kurang lebih 10-5 km. Oh, masih jauh lagi dengan rumahnya? Iya, masih motoran lagi. Oh, oke. Okay. Tapi setidaknya enggak turun di kota gitu ya, Mas ya. Oke. Kalau mungkin datang tengah malam jam subuh pun masih enggak sebegitu berat lah, Mas. Oke. Okay. Siap. Yus, Mas. Monggo, aku tak ambil gambar sih. Monggo dilanjut menikmati bisa gini. Terus sekarang kita langsung aja ke seat yang depan. Nah ini yang depan ini menurutku yang paling favorit nih teman-teman. Tapi sebelumnya aku salfok nih dengan peredam suara yang ada di dalam bus ini. Ini kan disekat ya. Di luar situ di ruang kabin kemudi itu ngeplay musik. Kayaknya suaranya keras banget. Bass yang sampai deng-deng-deng-deng ini getar, tapi di sini senyap banget dan nggak kedengeran teman-teman. Wah, emang peredamnya joss ini. Wih, terima kasih. Ah, kita dapat snack nih, kita amanin dulu ya. Jadi beda dengan deret dua ke belakang ya. Kalau dua ke belakang masih ada ini sehingga ini kaki kita nggak bisa leluasa. Tapi kalau yang depan, wah, los banget teman-teman. Apalagi yang depan atas ini favoritku banget karena pandangan ke depan leluasa, ketutup ini. Yang sebelah sini berarti yang seatku ini. Nah, di sini. Ini ada kacanya teman-teman. Yang bawah juga ada. Ntar, ini masih gelap. Ini kayaknya lagi di MRT deh. Oh iya, MRT Lebak Bulus nih. Lagi gelap. Ntar. Nah, terang kan? Nah, di sini. Ini tempatku di sini, di seat nomor SA, sleeper atas 01. Ini ada kacanya, yang bawah juga ada kacanya. Cuman kacanya ketutup sama seat co-driver, teman-teman. Dan kabar baik buat sleeper bagian bawah, untuk yang tipe SR3 suite class, itu udah ada perubahan desain sehingga kalau dulu ini kan gini kan seret gini jadi kacanya kelihatan dikit gitu, sekarang dibalik seret gini jadi dari dulu cembung menjadi cekung gini desainnya sehingga pandangan penumpang ke bawah ini lebih leluasa kayak gitu teman-teman. Fasilitas sama sih cuman lebih lega aja. Dan oh ya, ini TV-nya lebih gede nih. Ntar aku coba yang di atas ya. Ini sekarang jam 16.10. Ini kita udah masuk di terminal Pasar Jumat. Depannya ada bus Sinar Jaya tujuan ke Jogja itu kalau nggak salah. 27DD. Ini sekitar jam 4.15, kita udah lepas dari Lebak Bulus dan mau menuju ke terminal Bayangan Pondok Pinang. Biasanya bisa ditempuh kurang lebih dalam waktu 3 menit aja ya. Tapi akhir-akhir ini udah sekitar 2 bulanan ada apa ya? Bongkaran galian bawah tanah gitu loh teman-teman. Jadi jalannya tuh cuman satu lajur kalau nggak salah, jalannya tuh gantian sehingga macetnya luar biasa. Terakhir aku naik apa ya, oh, naik Indoren dari
terminal Pasar Jumat tadi, yang tikungan tadi, sampai ke Pondok Pinang aja butuh waktu kurang lebih sekitar 25 menitan. Yang biasanya cuma 3 menit, 2 menit, itu bisa sampai 25 menit. Jadi hampir 10 kali lipat teman-teman ya. Ini lagi macet-macetan kan. Aku mau nunjukin ke teman-teman fasilitas snack yang dikasih oleh PO Agramas. Oke, kita lihat ya. Ini adalah snack yang diberikan tadi sama co-drivernya ketika kita berangkat dari terminal Poris. Kita buka ya, ini ada tas lumayan gede sih. Ini pantas, lebih pantas jadi oleh-oleh nih. Lumayan gede, kita buka ya. Buka langsung, sok kabeh. Banyak banget. Oke, yang pertama ini ada energen yang bisa diseduh di belakang. Lalu kita taruh sini. Lalu ada tisu basah. Ini jarang-jarang loh sekarang PO bus yang ngasih tisu basah itu sekarang udah langka. Cuma ada beberapa sih termasuk Agramas ini. Lalu ada apa nih? Roti The Next Star. Ini manis banget. Roma Malkis. Lalu ada Regal. Wah, di zaman aku bayi makanannya ini nih. Ada Mas Ian. Terus ada apa nih? Wafer Superstar. Air mineral 600 ml. Aku selama naik bus jalan-jalan kemanapun baru pertama kali ini dapat snack super bubur. Unik gak tuh super bubur jadi snack bus. Lalu kita juga dapat apa ini? Oh iya, aku kemarin lihat di medsosnya Agramas itu untuk sampai bulan ini doang deh kalau nggak salah, sampai tanggal berapa gitu, mulai dari awal jalan bus ini untuk rute Malang akan dapat nih, akan dapat tumbler. Weh, tumblernya Agramas nih. Widih, cakep gak tuh, banyak banget sih dapatnya, gokil. Nah, aku mau jelasin ke teman-teman, mungkin ya ini analisa aku ya, kenapa kok penumpang bus Malang ini dikasih makanan super bubur? Karena pertama rutenya jauh, sekitar 800 kilometeran, dan ini beda dengan PO-PO lainnya. Kalau PO lainnya kan servis makan mungkin di kilometer 102 atau 100 sampai 150-an lah, nggak terlalu jauh. Mungkin servis makan sekitar maghrib, setelah maghrib. Bus ini Agramas, dia punya rumah makan sendiri di daerah Poleri sana. Jadi kemungkinan bus ini servis makannya malam, sekitar ya jam-jam 11-an. Dan untuk mengganjal penumpangnya, untuk mengganjal perut, ini dikasih super bubur ini teman-teman ya. Langkah yang cukup cerdas dari Agramas. Biar penumpangnya nggak terlalu kelaparan. Dikasih super bubur ini dan bisa diseduh di belakang sana. Wah, ini Mbak Lina langsung jadi artis nih. Diserbu teman-teman YouTubers yang sering bikin konten di wilayah Terminal Pondok Pinang. Emang artisnya Agramas, kebetulan banget bisa ngepasin Mbak Lina lho. Ini lagi nunggu penumpang. Wah, yang banyak banget nih. Halo. Gokil, nungguin sleeper Malang Agramas ini. Ini adalah suasana sore hari di Terminal Bayangan Pondok Pinang. Itu ada STJ, Bejauh tujuan ke Jepara, STJ ke mana? Ponorogo mungkin. Lalu ada ini Sidareja sama Karangpucung, Gapurari Rayu sama Bes. Wah, ini baru masuk bis tektokannya Indoren. Dia rutenya itu Solo pagi dan Pondok Pinang sore. Tim tektoknya nih teman-teman baru masuk sekitar jam 4:30. Pas sih jamnya, bagus banget. Nanti jam 7 dia berangkat menuju ke Solo lagi. Salah satu keunggulan Mercy 1626 yaitu bagasinya tembus teman-teman. Jadi nggak ada batang sasis di tengah sehingga bisa digunakan untuk tambahan, tempat bagasi para penumpangnya. Oke teman-teman, ini berangkat dari Terminal Bayangan Pondok Pinang sekitar jam 16:39.
Nah, puncak atau kemacetannya di situ tuh. Nah, itu tuh di situ. Wah. Ini kita sekarang masuk di daerah Bambu Apus. Nah, di sini adalah salah satu pool besarnya PO Agramas. Oh, ini nggak bisa satu kali jadi ya, karena kecil banget nih. Kita harus dua kali masuknya. Dua kali baru bisa jadi masuk ke dalam sini. Kita sampai di Bambu Apus. Ini barengan masuk ada R14 Agramas dengan sasis Hino RM280. Dia hari ini atau rutenya itu jalan ke Pacitan, teman-teman. Kayaknya yang pernah aku naiki deh. Mas, ge. Lagi orangnya masih hafal nih. Ini dia pakai switch kombi perpaduan antara kelas sleeper switch apa yang 21 dan juga kelas big top di sini, teman-teman. Harganya kalau salah 370 deh yang rute ke Pacitan nih. Jauh banget ini sampai Pacitan ujung gitu, teman-teman. Wonogiri masih kurang lebih sekitar 2 jam atau 3 jam lagi. Dan bus yang aku naik ini sebelahnya sini. Nah, Agramas yang ke Malang ini adalah rute baru dan dia itu ada 2 keberangkatan dari Jabodetabek. Yang pertama itu di keberangkatan dari Bubulak. Dan yang kedua itu yang aku naiki yang keberangkatan dari Poris ini, teman-teman. Gak tahu ini nanti bareng gak yo? Berangkat. Jadi kemarin ada yang bilang Mbak Lina bos gitu ya. Oh, ada yang bilang nggak Mbak Lina nggak bisa masuk Bambu Apus. Wah, main-main nih ke Mbak Lina. Main-main ya, Mas. Karena Mas Andrian sendiri kan yang membuktikan. Tapi emang nggak bisa sekali jadi ya, susah ya. Setengah cekak kalau Marsi mas. Oh, kalau Marsi cekak. Iya. Oh, makanya mau nggak bisa sekali jadi. Oh, kayak gini nih, iso. Kalau Marsi kan nggak kayak Dino, nggak kayak Scania. Oke. Okay. Tapi lho Mbak Lena biasanya HD02 Mbak ya jadi kan ya? Weh, armada kesayangan kok. Tapi podo metiknya Mbak ya? Tapi tetap beda tenaganya Mbak. Iya ya. Bangga penak sing Scania kae. Iya, nah aku sama-sama tetek karo Mas Scania. Tetek Scania ya? Iso gocekan nih lo. Ini apa namanya? Iya gocekan. Iya gocekan Mbak. Karena saya kalau motor itu suka gocekan. Kenapa ya Mbak? Ben nggak kesel lah. Karena lebih apa ya? Tatak. Lebih sesek gitu. Oh, oke. Okay. Berarti ini Pulau Gebang terakhir ya Pak? Iya. Wah enak. Titik penjemputannya cuma Poris, Pondok Pinang, Cilandak, Bambu Apus, Pulau Gebang. Pulau Gebang, langsung cus. Langsung. Oh, sing kayak Bekasi, Cikarang di sapu karo sing. Cikarang enggak ada. Oh, Cikarang enggak ada. Enggak ada. Bekasi tok berarti. Bekasi. Jadi oh. Bogori cari jajar putar balik. Hah? Citerap. Hah? Naik tol. Langsung Bekasi Timur. Oh, iya. Puh. Suangar. Berarti penumpang-penumpangnya seneng nih, misalnya Pulau Gebang langsung cus no, iya. Wah enak. Oh, pendek, cepet. Paling nyampe Malang lek normal lek subuh ya, setelah subuh mungkin ya. Rata-rata setengah 6. Setengah 6. Oke. Okay. Sesuai jadwal berarti. Nah, emang kalau saya targetnya saya jam 4 itu Bungu Rase. Targetnya jam 4 Bungu Rase. Iya. Oke, okay. Siap. Enak Mbak Lina. Tapi lek gowo dede no feel-e beda enggak, Mbak? Apa podo wae rasane sampean? Enggak, enak aku enak. Malah enak dede.
Kalau dede, aku ketendelan ya, dede dede sambal jalan itu kan. Ya gara aku sapos dan ini misale. Oh, misale. Mesti kudu kaya ning. Gak ada retarder. Golek retarder. Kulinone cekelane dede. Kadretane Pandhawa iki lho, anak-anak sing koso. Tapi kaya wong ngene khusus sakra ya, Mas. Iki mlebu parkiran iki. Yang mana tuan, saya tuan, tuan. Nyari tempat parkir kosong saya lari. Muter nih berarti. Muter nih. Muter nih. Entek mbak. Nah orang anak gue ya panggil kono gak kok. Sampai kidul ya. Sampai ya mas masing orang gue. Iya. Ya wongnya udah nongkrong itu. Enggak kesus kosong kosong gue. Oh kene. Ya wong mas iki ndang kowe nongkrong. Mbak golek retarder e. Sik sik sik. Patu sik. Peregangan sik. Alhamdulillah. Ini sekarang jam menunjukkan pukul 17.43 dan bus Agramas ini udah sampai di terminal Pulau Gebang, teman-teman. Nah, di sini itu adalah jemputan terakhir dari PO Agramas yang rutenya ke Malang. Sambil nunggu beberapa penumpang yang masih kayaknya masih di bawah deh. Kita sekarang lihat-lihat terminal Pulau Gebang di jam-jam kayak gini. Rata-rata didominasi oleh bus-bus menuju ke arah Muria Raya kayak Semarang, Demak, Jepara, Pati, Kudus dan sekitarnya. Ini ada salah tujuan Jepara, Kalingga, Jepara itu ada Kencana yang double decker tujuan ke Jepara juga, teman-teman. Kita geser ke sini ya. Nih, terus ada Kalingga. Aku belum pernah naik Kalingga loh. Pengen naik Kalingga tapi belum kesampaian. Ini ada Kencana yang dulu pernah naik. Gak ada sleeper di atasnya. Yang Emiliano. Yang baru kan namanya Kezia. Sleeper Kalingga Jaya, Jepara, Pulau Gebang, Jakarta. Ini sleeper Dream Coach. Kalau aku tuh sleepernya yang dari Laksana. Kalau ini sleeper buatan Karoseri Adiputro. Ini ada pahala Kencana rute mana nih? Oh, Malang. Ini Malang. Itu ada sleeper Malang juga kayaknya tuh, yang Switch Family kayaknya. Oh, Switch Class, sorry, Switch Class. Barusan datang ada Santika, tujuan ke Jepara, dari Merak ini. Ini sekarang jam 17.50, udah persiapan mau adzan maghrib. Suasana di terminal Pulau Gebang pas jam segini tuh emang syahdu-syahdunya ya. Aku jadi kangen naik bus sore-sore dari sini. ...1822 kita udah meninggalkan terminal Pulau Gebang. Jadi jadwalnya berangkat dari sini tuh sekitar setelah sholat maghrib, teman-teman. Setelah dari terminal Pulau Gebang tadi setengah 7 langsung cus, sekarang bus nggak mampir-mampir lagi nih, langsung menuju ke rumah makannya yang ada di daerah Weleri. Ya jaraknya kurang lebih sekitar 300 hampir 400 km ya dari Pulau Gebang tadi. Lumayan lama perjalanan, kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jam. Weleri sekitar jam 11-an lah ya kalau normal. Makanya kenapa kok Agramas ngasih super bubur ini untuk ganjel perutnya penumpang. Dan buat teman-teman yang nggak doyan bubur, aku sarankan sebelum naik Agramas ini makan dulu, teman-teman, karena makannya agak jauh gitu. Ini ada waktu kurang lebih sekitar 4 jam lagi aku tak mau menikmati tak rebahan di bus sleepernya PO Agramas terbaru ini. Dan ini privasi banget, teman-teman. Kalau misal kita nutup ini,
wah nggak kelihatan sama sekali yang di luar. Jadi kita bisa mau ngapain aja bebas di dalam. Dan di sini juga ada layar. Cuman aku masih belum bisa menemukan cara untuk mengoperasikannya, teman-teman. Nah, ini beda. Audio video on demand yang di seat yang depan sendirian nggak beda, teman-teman. Ini nggak ada remote-nya. Terus kita mau nyalain ini gimana ya? Di sini juga nggak ketemu, tak raba-raba di sini. Nggak ketemu. Dan tadi aku juga lihat yang di sebelah itu, kita coba intip ya. Nah, itu ternyata sama kayak ini, teman-teman. Nah, sama kayak yang di head unitnya ini. Jadi aku bisa simpulkan ini tuh nyambung sama head unitnya itu. Jadi nggak personal-personal amat ini, malah yang personal yang belakang itu. Ya mending dimatiin lah. Asli ini nyaman banget sih, dan tebel banget, jadi rasanya ini anget, teman-teman. Dinginnya AC tuh kalah sama ini, tebelnya ini. Wah, asli enak banget sih. Langsung tiduran, bangun-bangun kita langsung makan di rumah makan Kendil Mas yang ada di daerah Gringsing sana. Ini bangun-bangun sekitar jam 11:30, kita udah sampai di rumah makan Kendil Mas nih. Kita sekarang langsung aja turun. Itu nampak ada double deckernya dari Purwantoro tujuan ke Parung kayaknya nih. Dan ruangan makan untuk penumpang kelas big top ke atas dan sleeper itu dipisah dengan antara penumpang kelas eksekutif. Kalau eksekutif di sini, kalau yang big top ataupun sleeper di ruangan tersendiri, dan itu all you can eat, teman-teman. Ini dia, teman-teman, servis makan yang ditawarkan oleh PO Agramas untuk kelas atas kayak big top, lalu kelas sleeper dan lain sebagainya. Ini tuh sistem servis makannya tuh all you can eat. Semua makanan yang ada di sana itu bisa kita ambil sepuasnya, dan kita bisa nambah. Tadi ada nasi goreng, terus ada sayur apa gitu, lupa aku, sama ada sop daging. Nanti kalau misalkan ini masih belum kenyang, aku tak akan nambah sop daging nih rasanya kayaknya nanti. Terus lauknya juga ada tahu, ada ayam, dan ada telur. Ini bisa ngambil sepuasnya. Dan ada buah segar, dan ini semangka juga ambil sepuasnya. Dan minumannya tuh ada teh anget ataupun es teh, tuh juga ada esnya. Lalu misalkan teman-teman mau ngambil kopi atau kopi susu juga bisa buat sendiri di sana. Sistemnya all you can eat, kita bisa ngambil sebebas-bebasnya. Oke, sekarang kita langsung aja makan servis makan yang diberikan oleh PO Agramas. Sendiri nasi goreng sama telurnya enak banget ya. Aku sampai tambah 2 kali loh. Jadi aku nanti kesana terus tambah lagi. Ini juga 2 ini. Oke, lanjut ronde kedua. Gas. Servis makan di sini itu karena aku bisa nambah makan sepuasnya, dan menunya kebetulan tadi itu cocok dengan selera aku. Nasi goreng yang rasanya itu agak asin gitu, jos banget terus, sampai tambah telur 2, nasi 2 sama ayam, terus tehnya juga 2. Ini udah kenyang banget, padahal ini malam loh. Niatnya aku tuh mau diet, tapi ya gimana lagi, kena makanan enak dikit aja udah gak kuat iman. Nah, habis ini aku akan langsung tidur, istirahat sebentar, dan menikmati bus ini sampai ke Malang. Tapi kalau masih agak terlalu pagi, bablasin sampai ke Dampit aja kayaknya enak ya. Rumah makan Kendil Mas ini, walaupun ini sekitar jam 12 malam, masih rame karena Agramas yang dari timur dan dari barat itu servis makannya dipusatkan di rumah makan Kendil Mas terutama. Kecuali kalau yang di Malang ya, yang Malang, keberangkatan Malang, di rumah makannya di rumah makan Duta. Servis makan di rumah makan Duta, dan yang Pekalongan di rumah makan Singgalang. Tapi kalau yang Jawa Tengah
Jawa Timur, kecuali Malang, itu servis makannya di rumah makan Kendil Mas ini, teman-teman. Jadi siang ataupun malam, sore pasti rame. Dan ini ada Agramas yang rute Pacitan, dari Pacitan kayaknya nih, Pacitan menuju ke Ciawi Bogor. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam bus. Kayaknya udah persiapan mau berangkat deh nih. Ini ketika aku balik lagi di tempat tidurku, ini udah dirapiin lagi nih teman-teman sama krunya Agra. Aku lihat juga di situ juga masih rapi lagi, kokil. Ketika kita masuk rasanya kayak baru naik gitu. Emang the best sih ini. Just untuk Malang emang saat ini berlomba-lomba dalam melayani penumpangnya. Malang emang land panas. Oh, sebelah ini Scania HD01. Ini kita udah persiapan meninggalkan rumah makan, langsung cus menuju ke Surabaya, Bungurasi dan Malang. Bangun-bangun udah terang aja nih, 6:30 pagi di ruas tol Pandaan Malang. Kala itu pas perjalanan, memang pas waktu berangkat tuh agak kurang enak badan, kayak batuk flu awal-awal gitu loh. Jadi badan rasanya kayak meriang gak jelas gitu. Dan pas nyampe di terminal Arjosari, itu rasanya kok mager banget, pengen tidur aja. Masih mager malas untuk turun gitu loh. Akhirnya aku izin sama krunya untuk ikut sampai ke tujuan akhir, yaitu di daerah Dampit sana. Sekalian pengen tahu sih Dampit tuh kayak gimana, karena walaupun aku rumahku di Blitar, yang deket sama Dampit aku belum pernah sekalipun ke Dampit, teman-teman. Oke teman-teman, ini 7:07. Ini penumpangnya tinggal 2, aku dan Mas Ilham. Ini sekarang posisi bus berjalan di daerah Turen. Nah, berangkatnya dari Poris, berangkat berdua aku dan Mas Ilham, dan finishnya aku dan Mas Ilham juga. Nah, buat temen-temen yang pengen ke Bromo, aku baru sadar ya, baru ingat kalau di daerah Turen ini adalah salah satu jalur penanjakan Gunung Bromo juga, lewat Turen sini bisa. Jadi kalau teman-teman pengen turun dari Gunung Bromo, biasanya kan siang ya, turun langsung aja ke Turen. Nah, bis ini tuh ada jadwal keberangkatan sekitar 1:30 dari sini, teman-teman. Pas langsung capek-capek dari gunung turun langsung naik bus Agramas ini. Wah, enak banget berarti ya. Ge. Kirat saya masuk Lumajang. Lumajang? Oke. Suanger Haryanto. Arjosari jam 5. Jam 5. Nah, itu antar sampai sini sejam, kadang jam 6. Jam kurang udah sampai. Berarti lek telat titik wis rodok macet dalane. Oh, nggih. Wajak. Ini berarti hitungannya telat ya, telat nih. Ini telat, mas. Telat ya. Biasanya jam 6 kurang. Jam 6 per parkir. Per parkir. Wah. Sak jam telat ya. Nunggu dan Pondok Pinang. Nunggu di anu. Ini kok Pulau Gebang. Pulau Gebang. Sak setengah jam. Sak jam ini telat ini. Apa nih lek ana truk tebu ya, Pak? Bah, ini jalurnya truk tebu. Gading-gading. Mulai saking gadang ini, Lek. Wis angel. Angel, wis. Golek selayang angel to, Lek. Kadang nyalep siji usahane nyalep iki kuangelane. Heeh. Oh, wis nang arep ono meneh. Ala yo wis sih. Sak kene akhire. Gak kena iku berjam akhire. Begitu telat setengah jam ya. Kacau. Masalahnya dari 7:30 masuk di parkiran Agra di daerah Dampit. Oh, ada Lorena juga tuh.
akhirnya sampai juga di Dampit. Wah. Enggak no. Tiba di Dampit, ini udah nyampe duluan yang Bogor Bubula. Yang bisku kepleset mbak. Saya ngantuk tau mbak. Telat kurang lebih sekitar 1 jaman karena emang jalannya udah padat kalau udah siang. Dan di Pulau Gebang ini nunggu penumpang kurang lebih setengah jam. Jadi setengah jam itu sangat-sangat bermanfaat banget, karena kalau telat dikit jalur antara Malang sampai ke sini itu kadang macet teman-teman. Oh ya, dan buat teman-teman yang pengen naik Agramas dari Dampit dari awal, ini bisa hubungi nomor ini. Catat ya, jangan lupa catat kalau misalkan teman-teman butuh suatu saat. Dia melayani rute ke Bubulak dan satunya lagi ke Tangerang, Poris. Sehari berangkat sekitar 2 jam, keberangkatannya itu sekitar jam 1 siang. Langsung cus bareng gitu. Asik sih kalau berangkat dari sini, balapan 2 bus gini. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat, bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.